kurikulum, apakah hasrat puan kepada anak puan di Politeknik Port Dickson ini? Harapan saya diharap maju dan berjaya di masa akan datang. Apakah perasaan awak bila dapat masuk poli ni? Saya rasa nervous, takut pada. Saya rasa sangat gemetar. Gembira sebab saya dapat kos yang saya minati iaitu accounts. Oh, so far okay, seronok. Oh, happy lah juga sebab dapat kos yang kita nak. Hebat, tapi kau tak tahu. Pastinya kau dapat apa yang kau mahu. Kau terlalu bijak. Bersama saya, Tuan Pengarah bagi Politeknik Port Dickson, Tuan Haji Hassan bin Muhammad Sharif. Apakah harapan Tuan pada pelajar sesi 2023-2024 yang baru masuk sahaja? Saya mengharapkan pelajar-pelajar baru ini dapat kita belajar bersungguh-sungguh, rebutlah peluang dan ruang yang disediakan di Politeknik Port Dickson ini untuk mencapai cita-cita dan harapan mak bapak mereka, dan mungkin satu masa nanti mereka akan menjadi orang yang berguna untuk negara dan bangsa di masa hadapan. Bersama saya, Tuan Azhar bin Rostani, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Apakah penambahbaikan MTS pada sesi ini berbanding sesi yang lepas? Untuk sesi 2 kali ini, kita ada buat penambahbaikan daripada sesi yang lepas, di mana untuk pada semester ini kita asingkan di antara pendaftaran KEMSIS dengan pendaftaran pelajar di Dewan. Okay? So untuk pendaftaran KEMSIS kita buat pada 28 Januari iaitu pada hari Ahad untuk selesaikan urusan KEMSIS, dan pada hari ini pada 29 bulan kita buat pendaftaran untuk pelajar baru di Dewan Wasana untuk semakan semua dokumen pelajar-pelajar baru. Tetapi pemalu rela terus maju. Alhamdulillah, semuanya okey, berjalan dengan lancar lah. Dan bila saya tengok dia ni makan pun, saya pun rasa kenyang. Saya macam nak makan sekali pula. So far, alhamdulillah lah. Okey, sedap, cukup rasa. Bersama saya, Saudara Muhammad Haikal bin Aminuddin yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Port Dickson. Apakah harapan awak dalam perancangan MPP yang seterusnya dalam sesi yang akan datang? Jadi apa harapan saya adalah agar MPP yang akan datang lebih aktif dan juga lebih cakna dengan pelajar-pelajar. Dia faham bagaimana nak handle pelajar-pelajar ni dan boleh pergi lebih baik lagi lah untuk pada-pada masa akan datang. Saudara Faiz, apakah nasihat yang anda boleh bagi pada pelajar baru yang baru masuk pada semalam? Nasihat saya kepada pelajar-pelajar junior, pertama sekali jagalah hubungan anda dengan Allah SWT, solat jangan tinggal, banyakkan amalan serta jagalah hubungan anda dengan ibu bapa, banggakan mak ayah, dan tujuan kita masuk poli ni ialah untuk sama belajar, untuk menimba ilmu. Kapa-kapa semua kita tak nak, kita kena yang pertama sekali kita kena letak banggakan mak ayah, seterusnya kita kena baik dengan lecturer, baik dengan staff-staff dekat poli, supaya benda tu nanti akan rasa tenang lah bila belajar tu. Jadi itu je lah daripada saya. Saya ucapkan selamat maju jaya dan selamat menimba ilmu di Politeknik Port Dickson. Yeah, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.